Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada. Wabil khusus Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar, semoga Allah Ta'ala memberkahi dan melapangkan rezeki untuk kita semua juga begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana judul yang diangkat, kembali kita menambah pemahaman agama, menambah ilmu tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tadi dipaparkan bahwasanya kita tanggal 17 dan 18 masyarakat ya mereka memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang diisi dengan beragam-ragam kesibukan. Jadi hari ini sebagaimana topik, kemerdekaan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri setiap hari. Karena di zaman terdahulu ada namanya perbudakan. Nah, Islam datang dengan membawa tugas memerdekakan manusia ini dari diperbudak oleh makhluk. Akhirnya kita menjadi sebagaimana hakikat hamba. Hamba ini perbudakannya jelas, tapi kepada Allah yang Maha memerdekakan. Karena ketika kita diberikan aturan-aturan itu, sebenarnya Allah ingin melepaskan belenggu di dalam diri kita. Kita secara tidak manusia yang menjajah kita, tapi kita dijajah oleh nafsu kita. Seakan-akan kita seperti tertarik dan terikut. Contoh, orang kalau yang narkoba, dia dibudak, diikat, diperbudak oleh rasa ingin menghisap narkobanya itu. Perjudian juga begitu. Jadi hakikat perbudakan yang sebenarnya itu, kita mendekatkan diri menjadi hamba Allah. Hamba ini kan budak. Tetapi perbudakan yang tujuannya Allah ingin memerdekakan jiwa kita. Allah ingin melepas belenggu perbudakan sesama manusia. Nah, ini hakikat merdeka yang maksud kita. Tidak diperbudak oleh makhluk. Kembali kepada jati diri kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah, akhirnya kita menjadi produktif, menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Tapi ketika kita diperbudak oleh manusia, kita tertekan, stres, karena kita ingin menghadirkan rasa suka, rasa tidak tertekan oleh yang memperbudak kita. Maka setiap hari kita itu harus mensyukuri yang namanya nikmat kemerdekaan. Bukan momen-momen tertentu saja. Caranya kita mensyukuri itu ibadah kepada Allah. Salat 5 waktu, ada rezeki kita. Dalam tanda kutip kita buat untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kemerdekaan ini di dalam pemahaman Islam adalah pertama, makna kemerdekaan dalam Islam, kemerdekaan memiliki arti yang mendalam. Ia bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat yang ke-35 itu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa yang langsung artinya, ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri Mekah negeri yang aman dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Dalam surah Al-Baqarah juga dibahas begitu ayatnya, wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati min amana man amana minhum billah wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umattiuhu qalilan thumma attaruhu ila adabin nar wa bisal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini
negeri Mekah itu negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksakan ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat. Jadi balik kita cerita tentang masalah ayat ini tadi. Nabi Ibrahim sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mekah yang tempat dia hadir pada saat itu menjadi negeri yang aman. Ini kan dalam konteks Quran ya. Karena tidak diceritakan di dalam Al-Quran itu tentang negara Indonesia. Cuman ketika kita ada di negara Indonesia, kita mendoakan juga agar Allah jadikan negara ini aman-aman, itu ya termasuk bebas kita, merdeka kita, tidak diperbudak oleh nafsu kita, tidak diperbudak oleh manusia juga makhluk ya. Udah itu lagi, kita dalam masalah kemerdekaan ini, kita syukuri juga, itu yang pertama kita harus tahu maknanya. Kedua, tahu sejarah perjuangan. Di grup saya ada mengirim video-video tentang sejarah-sejarah perjuangan. Bagaimana bangsa ini ya, seperti cerita Insinyur Soekarno, udah itu lagi Jenderal Sudirman kan gitu. Di dalam YouTube kan banyak itu. Jadi mari kita mengingat perjuangan para pahlawan. Sekarang kan cukup mudah untuk mengakses itu. Kalau dulu kan cuma baca buku, sekarang sudah ada videonya. Mereka telah mengorbankan jiwa raga mereka demi kemerdekaan, kadang sakit-sakitan mereka dan lain sebagainya. Mereka berjuang bukan hanya untuk kebebasan politik, tapi juga untuk kebebasan beragama dan beribadah. Ketiga, cara mensyukuri kemerdekaan itu pertama menjaga persatuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya orang-orang mukmin dalam hal saling cinta mencintai, mengasihi dan menyayangi bagikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut terjaga dan panas, artinya tidak tidur. Mereka merasakan sakit itu, pedih. Jadi persatuan itu penting. Kalau kita menyakiti katakan bangsa yang lain, apa suku yang lain, itu juga akan mempengaruhi stabilitas negara itu. Maka perlu jaga persatuan. Sampai kita tahu simbol kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Selanjutnya, kita berkontribusi untuk negara. Kita bisa berkontribusi lewat kalau operator negara membayar pajak, ya. Karena mereka akan menggunakan hal itu untuk membangun negara itu sendiri. Walaupun ini kan akan ada pembahasannya sendiri, ya. Dia itu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kadangkala saya nengok orang-orang yang membuang sampah itu walaupun tidak layaknya sebagaimana orang-orang barat, ya. Tapi ada dalam satu kesempatan ketika saya membawa istri, pas itu ada keperluan. Ada orang punya mobil, tapi akhlak dia itu kayaknya nggak cocok punya mobil. Orangnya dari kacanya itu buang-buang sampah, buang kulit rambutan. Itu orang miskin yang tampilannya kayak orang kaya, karena akhlak dia belum pas. Apalah salahnya sampah itu di masukkan dalam satu tempat, nanti ketika sampai udah di tempat sampah baru dibuang. Ini di jalan dibuang. Yang kulit buah-buahan, apa lain sebagainya. Dia ingin bersih apanya mobilnya, tetapi jalan dibiarkannya kotor. Maka sebetulnya indeks kebersihan kita itu karena kesadaran itu kurang. Ini kurang berkontribusi. Karena ada sifat manusia itu mau sedap dirinya saja, tapi menyusahkan orang lain. Ini belum merdeka sebenarnya. Nah, jadi cara kita mensyukuri kemerdekaan itu ya seperti tadi, menjaga kebersihan lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, begitu. Selanjutnya, kita meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan ilmu dan keterampilan. Kita bisa membangun bangsa yang lebih baik. Tadi sebelum saya ceramah ini, saya nengok ada di pemimpin Libya namanya Muammar Gaddafi. Bagaimana dia begitu care dengan masyarakatnya, ya. Jadi sekolah itu gratis, semua betul-betul gratis, fasilitasi. Orang menikah dikasih 60 ribu dinar, bagaimana listrik itu gratis, bagaimana negara itu hadir, sampai begitu. Jadi ini keterampilan. Jadi saya tidak mau membandingkan dengan negeri kita, ya, artinya adalah regulasi tertentu. Cuman balik kita, cara meningkatkan kualitas diri itu akhirnya dapat membaguskan kita dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan,
meningkatkan ilmu dan keterampilan, kita bisa membangun bangsa yang lebih baik. Cuman tetap saja oknum-oknum yang tidak suka dengan bagaimana kita itu mensyukuri kemerdekaan menjadi pribadi yang terampil, itu pasti kalau kita cerita tentang bab agama, di mana ada Nabi Muhammad, di situ juga ada Abu Jahal, Abu Lahab. Di mana ada yang baik, pasti ada juga yang buruk. Walaupun kita mau yang terbaik, meningkatkan kualitas, tapi ada juga yang ingin kualitas yang namanya warga negara itu ya biasa-biasa saja. Gitu. Bahkan kalau kita tengok dunia pendidikan sekarang kan, tidak ada lagi yang namanya kalau gagal ujian, ya tinggal kelas, tidak ada. Itu kan sebetulnya kalau kita tengok regulasinya agak jomplang lah ya, tapi itulah peraturan. Itu di luar ranah yang mau kita bicarakan. Selanjutnya, kita menjaga nilai-nilai agama dan budaya, karena kita ceritakan agama. Budaya juga ada al-adatu muhakama, adat itu bisa menjadi hukum. Kemerdekaan memberikan kita kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama dan melestarikan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, kita harus pahami juga, dalam masalah mengisi kemerdekaan ini ada tantangan di era modern. Di era globalisasi, kita menghadapi tantangan baru, seperti radikalisme dan intoleransi. Kita harus mampu mempertahankan kemerdekaan dengan menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar suku. Kita tengok juga dengan kemajuan, manusia itu akhirnya menjadi hidup yang individualis. Anak-anak sibuk dengan HP-nya, orang sibuk dengan kesibukannya dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya apa yang kita mau baikkan dari negara ini? Ya, doakanlah bangsa ini agar menjadi yang lebih baik seperti itu. Mari kita doakan, selalu berdoa untuk kemajuan kesejahteraan bangsa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang kita mendoakan negeri ya, seperti itu. Seperti doa Nabi Ibrahim tadilah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman seperti itu. Jadi itulah poin-poin yang mau saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Pertama, kita harus tahu makna kemerdekaan dalam Islam bagaimana. Nilai perjuangan itu juga harus hadir dalam diri kita. Kita syukuri kemerdekaan itu dengan menjaga persatuan, berkontribusi untuk negara, meningkatkan kualitas diri, menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Serta harus kita pahami juga tantangan di era yang modern. Doakan juga bangsa ini menjadi bangsa yang baik, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekiranya begitu saja Pak Putra, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Oh iya, Mama Ika di Kuala Tanjung. Iya, ini begini, ada Ma Ika, dasar kepatutan. Jadi dasar itu kan memang pakaian tertentu untuk perempuan lah ya. Jadi Islam itu juga kalau ditengok dalam hadis itu, kalau ada yang merubah gendernya itu sehingga jadi khusus tertentu, laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, ini dilaknat, kurang baik. Jadi kurang barokahnya. Jangan gara-gara mau menyenangkan orang tapi caranya salah kaprah. Iya, seperti itu. Masih banyak keasikan yang lain. Mau tampil beda kok caranya salah gitu. Iya. Oh ya udahlah. Iya, tapi manusia ini kan apa ya? Pelupa. Tahun depan buat lagi. Karena katanya asik gitu ya kan. Seperti itu. Iyalah. Iyalah. Kreativitas yang lain. Kayak laki-laki bisa main bola pakai jubah gitu kan. Jadi kalau pakai jubah kan kayak mirip Duster ya kan. Lari-lari atau dia pakai sorban gitu ya kan. Jadi agak lucu. Seperti itu. Atau main bolanya kakinya diikat gitu. Bisa saja. Tangan diikat di belakang. Kakinya dibatasi ikatnya. Atau diikat dua orang. Jadi ada unsur kerjasamanya untuk ngambil bola. Kan bisa-bisa saja. Iya. Yeah. Mm-hmm.
Iya, Bang Geleng di Teluk Pia, Perupuk ya. Apa itu? Ya, sesuatu yang mengganggu sholat itu makruh lah ya kan. Menengok gajah duduk orang, menengok Wadi Mor, Atlas. Iya, kalau bisa dibalik saja atau ditanggalkan. Cuman kan itu kepala kain itu atau merek itu kan gunanya supaya waktu mengikat kan lurus. Jadi kepala kain itu atau merek kain itu kan gunanya supaya mengatur. Kalau nggak ada agak susah juga. Nah, kan biar nampak apa. Mungkin teknis orang yang membuat kain itu kan publikasi juga kan. Ini loh mereknya. Begitu. Kembali lagi kepada kita. Jangan pandang ke situ. Tapi itu pandang. Pandang ke tempat sujud. Kalau ada masuk dalam pandangan hati. Pandangan usir di hati. Udahlah biasa aja itu. Jadi kadang kita nih memang begitu suka memperhatikan. Jangan kan merek kain, motif kain aja diperhatikan. Kalau bisa kita belajar menghilangkan rasa pandangan itu. Pandangan itu tetap ada tapi rasanya dihilangkan. Jadi karena jangan kan cerita itu orang saja ini pandang saja, ih orang nih pendek katanya atau hitam, bukan saja masalah merek kain kan gitu. Betulnya yang bermasalah itu kitanya yang belum bisa kontrol. Gitu. Tapi ya baiknya kalau yang ada merek-merek itu ya dikondisikan sajalah seperti itu. Iya. Ah iya, Pak Atan. Iya, 20 juta sama orang tua. Jadi harta waris. Jadi emasnya hitungan uang atau emas? Kalau emas, ya bayar emas lah, utang emas. Kalau seandainya pada saat itu 20 juta itu kan zaman waktu itu. Kan nilai emasnya kan ada. Apa yang disepakati pada saat itu dulu? Minjam emas apa minjam uang? Pada saat itu kalau minjam emas, bayar emas lah. Kalau minjam uang, bayar uang. Jangan kita mengambigukan bahasa. Maksud ambigu itu ini minjamnya minjam uang apa minjam emas. Kalau minjam uang, uangnya saja 20 juta dibayar. Kalau minjam emas, nilai emas lah yang dibayar. Jadi kalau kita membahasakan emas 20 juta 10 tahun yang lalu, berbeda sekarang. 20 tahun yang lalu berbeda sekarang. 20 juta 30 tahun yang lalu, mungkin 1 gram itu katakan sekitar 50 ribu. Atau mungkin 27 ribu. Kalikan. Kalau 20 juta udah berapa itu? Kalau sekarang, katakan emas itu segram itu 1 juta. Kalau 20 juta baru 20 gram. Tapi kalau dulu yang waktu itu 1 gram itu 25 ribu, berarti dia berapa banyak itu sudah. Jadi ambigu bahasa mengatakan minjam emas seharga 20 juta. 20 juta kapan? Jadi kalau memang pada saat itu minjamnya 20 juta, 20 juta itulah disebut. Tapi kalau pada saat itu minjamnya emas, berarti berapa gram dinilaikan dengan duit sekarang? Sebetulnya lebih agak sulit kalau yang minjam emas ini kan. Karena harga emas sekarang itu berbeda dengan dulu. Nah sekarang itu terlepaslah masalah polemik ambigu bahasa kan gitu. Kenapa? Karena kejelasan itu apa sekarang duduk masalahnya? 20 juta atau emasnya. Kalau minjam emas, balikkan dengan ukuran emas. Wow, udah. Kalau 20 juta di surat, berarti kan angka gram emasnya itu kan ada di surat. Yang dipinjam itu uangnya apa emasnya? Kalau emasnya berarti harga emas sekarang tidak seharga 20 juta. Ibaratnya kalau 20 juta dulu itu dapat emasnya katakan 100 gram. 100 gram.
Nah, 100 gram. Berarti 100 gram sekarang 100 juta. Bukan 20 juta lagi. Iya, gawat ya kan. Nah, jadi kan nominal nominal emasnya itu kan bergantung. Uang itu kan tak mengikat. Yang mengikat itu kan emasnya. Karena minjam emas. Kalau jumlah uang ya itu tergantung lah, bisa-bisa saja. Ya udahlah, itu kan artinya apa bahasa aman-amannya saja. 20 juta, tapi ingat 20 juta dulu itu tanah berapa banyak sudah bisa dibeli? Beras berapa banyak yang bisa digunakan? Kan gitu. Banyak, 20 tahun yang lalu. Ini itu kan harta waris, harta bersama. Harta daripada yang meninggal itu mau dibagi kepada ahli waris. Bukan punya dia saja. Punya saudara-saudara yang lain. Kalau seandainya ada saudara perempuannya, saudara laki-lakinya. Jadi itu waktu warisan, itu dihitung dimasukkan sebagai utang. Dimasukkan, dihitunglah. Dihitung. Dia wajib menghadirkan. Dia wajib menghadirkan. Nanti kan kalau dalam dia menerima waris kan bisa potong dia. Dia kan ada dapat jatah juga sendiri. Itu tetap dimasukkan sebagai harta. Ibaratnya total harta ini kan gini. Ada 100 juta dari yang lain. Ini utangnya 20 juta. Dimasukkan berarti 120 juta. Nah sekarang siapa yang meninggal? Ayah, ibu. Kalau ayah yang meninggal berarti ibu bagi dua dulu. Berarti 60 juta. Tapi kalau dua-dua udah meninggal udahlah. Kita agak susah mau menghitungnya. Katakan 120 juta. Ada anaknya laki-laki perempuan. Udah dibagikan. Berapa laki-lakinya? Katakan 5. Berarti dihitung 10. Dan perempuannya ada berapa? 3. Berarti dihitung 3. Berarti 13. Dari 120 juta. Atau katakan 2 lah ya biar mudah. Berarti 12. Laki-laki 5. Dihitung 2. 10. Udah itu lagi perempuan 2. 12. Berarti kalau kita mau bagi. Itu masing-masing satu saham itu 10 juta. Berarti laki-laki dapat 20 juta, si perempuan dapat 10 juta. Ya, seperti itu. Jadi, dia kan dapat 20 juta ini. Ya kan? Pokoknya dia ngutang dulu lah. Usahakan dulu ngutang, hadirkan 20 juta. Nanti kan tetap dapat 20 juta lagi. Ya, itu dibalikannya. Gitu. Seperti itu. Iya, kedengaran suaranya. Di sini belum, masih mendung. Iya. Jadi kembali kita tentang masalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita jadikanlah kemerdekaan itu sebagai introspeksi, momentum diri untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, insyaallah kita akan menjadi bangsa yang kuat, makmur dan diberkahi. Karena kita ini lagi menerima amanah tugas untuk mengisinya. Para pahlawan sudah mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan. Jadi bagaimana kita mengisinya? Apakah kita menjadi pribadi yang terjajah lagi? Atau kita sudah merdeka dengan sebenar-benar merdeka? Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita dan memberkahi semua perjalanan hidup kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.